لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Kemarin saya melihat di Makkah juga banyak yang jamaah yang dengan sukarela menjadi pendamping walaupun bukan keluarga. Dan itu saya kira bagus, saya usul sebaiknya Kementerian Agama memberikan apresiasi pada mereka yang dengan sukarela mendampingi, memberikan pelayanan dengan temannya, terutama yang satu daerah yang lansia itu. Kemarin kalau tidak saya lihat ada 4 kalau atau 5 orang. Lansia yang didampingi oleh jamaah yang lain gitu ya, dan itu saya kira bagus ya, mungkin nanti perlu pertimbangan juga oleh penyelenggaraan haji ini untuk memberikan semacam insentif apalah itu untuk mereka yang bersedia untuk menjadi pendamping.